sisa. Pria ini menemukannya di tepi sungai. Dan dia pun memungutnya. Dia memegang belut di tangan kanannya. Tangan kirinya sedang menerima telepon. Tetapi tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya. Setelah selesai menelepon, pria ini berencana meletakkan kembali belut menggigit tangannya. Dengan sekuat tenaga, pria ini berhasil melepaskan belut itu. Tetapi detik berikutnya, ribuan belut terbang keluar dan menggigit punggung pria ini. Di saat itu, pria ini lupa dia bisa berlari. Dia terus merangkak di tanah. Tiba-tiba, seekor belut raksasa keluar. Oh Tuhan, dengan kekuatannya, menarik pria ini ke dalam air dan mati. Di sisi lain, kakek tua membawa anjingnya, sedang memancing di tepi sungai. Tidak ketemu ikan, seekor belut terbang keluar, langsung melemparkan kakek tua ke bawah. Anjingnya yang melihat keadaan ini, langsung berlari ke ketinggian, melihat tuannya yang meninggal. Saat polisi datang memeriksa, mereka sudah dimakan tak tersisa. Hanya ketemu mayat belut. Will ingin wali kota menutup katup reservoir untuk memeriksa masalahnya. Tetapi wali kota malah berkata, di sini adalah danau ikan yang terbaik. Jika ditutup 2 hari, maka akan kehilangan keuntungan sekitar $20.000. Jadi tidak mau setuju dengan permintaan Will. Sejumlah besar turis datang untuk bermain di danau. Tetapi tidak tahu danau ini sudah menjadi dunia belut. Setelah Nicole keluar dari danau, malah melihat kakinya menjadi merah karena darah. Ketika Jack memegangnya, kemudian diciumnya, bau darah. Kemudian semua orang ketakutan dan bergegas ke darat. Yang lambat, langsung tertarik ke bawah. Nicole yang pulang ke rumah, langsung menelepon ayahnya yaitu Will. Memberitahu kejadian di danau itu. Kemudian Will menyuruh rekannya untuk memeriksa keadaan di danau. Rekannya tidak tahu dirinya sedang dalam keadaan bahaya. Duduk di perahu ingin minum sebentar. Baru saja dia membuka tutupnya. Detik berikutnya, tangannya digigit belut. Tiba-tiba, dia jatuh ke dalam danau. Dan akhirnya, dimakan oleh para belut. Menghilang dari danau itu, hanya tersisa botol minuman yang dia buka tadi. Will sampai di sini, melihat perahu yang terbalik. Merasa aneh, saat mereka ingin membalikan perahu. Untung saja dengan sekuat tenaga, berhasil lolos dari serangan belut. Kemudian mereka menerima telepon. Ada yang menemukan mayat bawahannya. Datang seorang mayat pria. Cara meninggalnya sangat aneh. Dokter perlahan-lahan membuka baju pria itu. Kemudian memakai masker. Bagian perut pria ini bergerak. Tetapi dokter malah tidak tahu. Malah tetap mengambil alat. Di saat ini, tiba-tiba telepon berdering. Will langsung memberitahu dokter. Harus menjauhi mayat itu. Tetapi sudah terlambat. Seekor belut terbang keluar, langsung menjatuhkan dokter ke lantai. Kemudian semakin banyak belut yang mendekati dokter. Setelah teriakan, dokter pun meninggal. Will yang tiba melihat bahwa belut sudah berlari menuju saluran, yang berarti belut sudah masuk ke sistem pasokan air. Will meminta wali kota untuk segera menghentikan pasokan air. Tetapi wali kota tidak peduli, langsung meninggalkannya. Bagi wali kota, beberapa nyawa tidak cukup untuk dibandingkan dengan perekonomian. Demi keamanan, Will menyelenggarakan konferensi pers dengan biaya sendiri. Memperingatkan semua orang menjauhi sumber air. Bahkan keran di rumah. Dan di saat ini juga, ribuan belut sudah masuk ke saluran air. Semakin banyak orang yang diserang oleh belut. Tepi danau penuh dengan mayat. Yang paling menakutkan adalah, belut ini mengalami perubahan. Belajar untuk merangkak di daratan. Di tengah kota. Di taman, oh Tuhan, belut di mana-mana. Kerumunan tiba-tiba menjadi panik. Masalah semakin besar, sampai tidak bisa menyuci muka. Juga tidak dapat buang air besar dan kecil. Di sisi lain, wali kota juga mengalami kecelakaan. Saat dia sedang buang air besar, dia disentuh oleh belut. Kemudian belut masuk ke dalam tubuhnya. Dan wali kota pun terbaring di lantai. Bahkan rekan Will, saat mengendarai mobil, juga diserang oleh belut. Will dan temannya keluar dari mobil dan melihat rekan mereka digigit. Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Karena belut sangat banyak. Nicole yang di rumah juga diserang belut. Sangat bahaya. Ibunya terjebak di dalam toilet. Terus meminta tolong. Oh Tuhan. Nicole yang berani memukul belut itu. Melihat masih kurang, dia menggunakan batang pemanas.
memberikan pada ibunya untuk melindungi diri sendiri. Kemudian mengambil tongkat, menusuk belut. Anehnya, belut tidak menyerang Nicole. Akhirnya ibunya mengambil tongkat pemanas. Karena bantuan Nicole, berhasil lolos. Karena buru-buru, Nicole malah terpeleset. Kemudian ibu menyuruhnya bersembunyi. Dan ibu pergi mencari Jack. Tetapi sampai di tepi danau, selain mayat, tidak terlihat putranya. Di saat ini, semakin banyak belut datang mendekatinya. Sang ibu menuang bensin. Kemudian menyalakan api. Hanya dalam beberapa detik, langsung tercium wangi belut bakar. Sang ibu pun menangis. Ada apa? Will yang baru saja sampai di rumah wali kota, langsung diserang oleh para belut, hampir saja mati. Dan di tempat Nicole, karena adalah pemeran utama, mulai memotong belut dengan alat pembersih rumput. Yang paling hebat adalah, masih ada waktu menerima telepon dari Will. Sama sekali tidak takut pada belut. Di saat ini, ibunya juga kembali. Keduanya bekerja sama. Dengan gampang menghancurkan belut, Will kembali ke rumah. Setelah menolong mereka, mengendarai mobil dan berencana pergi. Tetapi ketika mereka melewati menara, tiba-tiba, menara jatuh, dan menyentrum belut-belut yang ada di tanah. Membuat Will memiliki ide, ingin mengandalkan bau amis dari hati belut, agar semua belut menuju ke tempat pembangkit listrik. Karena hati belut terlalu sedikit, belut yang ditarik kemari tidak banyak. Akhirnya rekan Will membuat keputusan. Dia melompat ke bawah, membunuh belut lainnya untuk menarik lebih banyak belut. Tidak tahu kenapa, semua belut pun kemari. Tetapi dirinya malah mati di sana. Kemudian mereka membuka saklar. Hanya sebentar saja, semua saluran jadi penuh dengan aroma belut bakar. Jika ditambah dengan cabai lagi, akan sangat sempurna. Akhir dari cerita, kota yang kembali tenang. Di saat seorang pria minum air, anjing terus menggonggong. Pria itu langsung mengusir anjing itu. Kemudian, nantikan episode berikutnya. Ikuti saya, bawa kamu melihat banyak